Sebelum memulai menghidupkan mesin diesel Diamond, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan pengecekan awal. Pertama, cek oli pada mesin diesel dengan menarik guide oil level. Pastikan oli pada mesin terisi penuh dan bersih. Lalu, periksa indikator bahan bakar pada fuel tank. Pastikan solar pada mesin cukup sehingga mesin bisa menyala. Kemudian, cek air coolant dengan membuka cap kondensor untuk memastikan level air coolant pada mesin terisi penuh. Kami juga menyarankan untuk mengecek baut pada frame mesin diesel. Apabila ada yang kendor, segera kencangkan. Untuk informasi lebih detail, lihatlah stiker instruksi pada bagian kiri cover mesin diesel Diamond. Setelah semuanya baik, mesin diesel Diamond siap untuk dinyalakan. Bukalah starting handle clamp dan posisikan starting handle pada lubang shaft starting. Pastikan starting handle bertumpu pada shaft dan pin. Lalu, geser tuas speed control ke posisi run atau start. Kemudian, tekanlah tuas diskompresi ke arah bawah. Putarlah starting handle pada mesin hingga terdengar suara. Lalu, putarlah dengan lebih kencang lagi. Saat mesin sudah menyala, lepaskan tuas diskompresi. Sebagai catatan, starting handle akan terlepas dengan sendirinya saat mesin menyala. Menarik starting handle dari shaft bisa sangat berbahaya. Saat mesin menyala, perhatikan oil signal. Pastikan warnanya biru. Segera matikan mesin saat oil signal berwarna merah. Saat mesin sudah menyala, geser lagi tuas speed control agar sesuai dengan RPM-nya. Kami menyarankan untuk menggunakan 2200 RPM. Saat mesin sudah stabil, letakkan kembali tuas starting handle ke clamp starting handle dan pasang juga pengamannya. Mesin diesel Diamond juga dilengkapi dengan lampu sebagai alat penerangan di saat malam hari. Untuk menghentikan mesin diesel Diamond, geser tuas speed control ke kanan hingga ke posisi stop. Demikianlah cara mengoperasikan mesin diesel Diamond. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua. Bila Anda suka video kami, tekan tombol like dan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami. Sampai jumpa!